Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Jakarta International Container Terminal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kedatangan bendahara negara ini untuk meninjau truk yang membawa barang impor. Namun, aksi tak terduga dilakukan oleh Sri Mulyani yang nekat memanjat truk saat melakukan pengecekan. Awalnya, Sri Mulyani bersama Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau pengaturan kembali kebijakan lartas barang impor. Setelah itu, ketiganya mengecek langsung pengeluaran dua truk kontainer bermuatan barang impor yang sempat tertahan. Saat berjalan ke arah truk, Sri Mulyani tiba-tiba memanjat bagian penghubung antara kontainer dan kepala truk dengan bantuan Erlangga. Melihat aksi Sri Mulyani tersebut, para pejabat Bea Cukai meminta Menteri Keuangan untuk turun. Sri Mulyani pun turun kembali dan memanjat ke dalam truk agar bisa duduk di sebelah sopir bersama Erlangga. Momen itu diabadikan Sri Mulyani lewat unggahan di akun Instagramnya. Menurutnya, sopir truk kontainer merasa grogi karena belum pernah ada Menteri Keuangan yang duduk di sebelahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.